Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di sini, Yolanita Redempta. Oke, kami mau makan siang guys. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Selamat menonton. Guys, jangan lupa subscribe, like. Kami lagi makan siang. Ecco, fammi vedere che ti mangi pure quei bastoncini. Che te ne stai mangiando un pezzetto piccolissimo. E ora ti stai mangiando due. Paxo, mi laghi mara. Ti stai mangiando due patatine. Ti stai mangiando due patatine e due bastoncini, dai. Lagi tidak suka makan. Dan kita makan ini, guys. Oh, ini makan orang kaya ini, guys. Ikan tembang borong. Tembang borong itu tembang. Ikan tembang. Sardin di sini bilang. Kami bilang tembang borong. Ikan tembang. Karena di daerah kami itu di Borong situ terkenal dengan ikan tembangnya guys, enak-enak lagi guys. Jadi kami makan tembang borong di Italia, Borong. Nama kota, nama tempat Borong. Kenapa tembang borong? Tembang borong karena dari Borong, ale. Enaknya, minta ampun, kecil-kecil tapi enak. Dan kita makan ini guys, udang. Dan tembang borong. Opsi. Opo sih. Jadi kita tuh makannya begini guys. Tiap hari kita makan tuh begini. Bukan tiap hari juga sih. Adonya. Tuh. Papanya marah-marah ini guys. Capito, lihat matanya eh? Hampir keluar. Anaknya capito. Tidak mau makan guys. Eh? Jadi mari kita makan guys. Selamat makan. Guarda che se finisci tutte le patatine dopo finisci tutti quanti i bastoncini. Eh? Ah, ok. Fammi. Quelli che intero scarna, che sempre tu non tu belli i bastoncini. Però scherzi non tu belli i roti. Abis. Vedi che mi sono battuto che i tuoi anni di Bosa Marina, no? Abis ti sono giù, che sempre i laghi. Di sini kalau hari Sabtu itu guys, susah dapat roti. Maksudnya di toko, karena di sini ada toko khusus, apa namanya, panificio, yang khusus jual-jual roti, jual kue-kue khas gitu. Ora fammi vedere. Non mangi solo quelli, non li puoi, non puoi fare un po' di quello, un po' di... Gitu guys, sambil makan, sambil curhat sedikit lah guys ya. Dari hari ini tuh, Pak Suami tidak kerja, karena Arjuna tidak sekolah. Seandainya pun, tapi Pak Suami pilih tidak pergi kerja, karena kalau misalnya dia pergi kerja, saya harus pergi kerja. Dan tidak bisa bawa Arjuna, kita harus bayar orang. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang, kalau misalnya dia harus kerja dan saya pergi kerja, saya bisa bawa Arjuna ke tempat kerja guys. Jadi kami tidak bayar orang. Tahu untuk bayar orang di sini itu untuk jaga anak kecil begini saja susah guys, mahal. Buat saya mahal guys, 170.000 per jam itu guys. Jadi kalau ada yang bilang 170.000 per jam tidak mahal, itu orang kaya sekali itu. Itu suka dukanya hidup di sini ya. Tidak laku kan? Terus di sini itu. Benar-benar kalau misalnya minta jaga anak itu benar-benar jaga anak guys, bukan buat apa-apa yang lainnya, jaga, kasih makanan oke lah, terus kalau dia ke toilet bersihkan sedikit begitu, bersihkan dia ya, sudah guys itu saja, tidak yang lain-lain, ajak dia bermain. Kalau kita di sana biasanya kan adalah seperti bersihkan sedikit lah begitu, bersih-bersih,
atau siapkan makanan untuk mereka juga untuk ini. Sini tidak guys, itu beda lagi bayarannya. Hah. Jadi apa-apa di sini tuh serba serba sendiri ya guys. Tidak ada manja-manja kalau kesini ya. Kalau yang biasa manja-manja, cari suami orang kaya. Mungkin suami orang kaya pun juga mungkin tidak akan manja-manja guys, karena di sini sebagian besar orang-orang Eropa itu mandiri mereka guys. Apa-apa sendiri. Jadi harus siap batin yang mau punya pasangan bule, siap batin, siap mental, siap fisik, siap perasaan juga. Biaya hidup juga, hidup mahal guys. Untuk makan juga itu, di sini kita tidak punya kebun. Terus hidup di sini itu bukan seperti kita di sana kan punya tanah. Makan. Hidup di sini tuh guys, walaupun kita bertetangga bersebelahan begini bukan berarti kita bisa seperti kalau kurang garam begitu ketok pintu boleh minta garam begitu, tidak ada. Di sini tidak ada begitu guys. Terus kalau kita di Indo kan tetangga-tetangga itu masihlah bisa ada yang saling kenal begitu ini. Di sini bukan saling kenal juga, tahu oke kita punya tetangga ini, cuman walaupun seperti kami yang seperti buka pintu nanti ketemu pintu sebelah lagi, tidak berarti kita ngobrol begitu tahu dari mana sih asalnya apa-apa itu tidak ada guys. Di sini orang-orang hidupnya benar-benar sud, kamu punya kamu, kami punya kami, begitu guys. Terus soal makanan di sini tidak akan susah makan kita di sini guys, maksudnya tidak susah makanan kalau mau bilang bagaimana sih seperti sayuran gitu guys. Sering tuh teman-teman lihat saya punya video yang petik sayur-sayurnya itu. Yang penting jangan malas keluar rumah di sini, pergi ke hutan. Anak dari nenek jompo yang saya jaga itu dia sering ke hutan. Kalau musim-musim jamur gitu, saya pernah juga bikin jamur yang saya dikasih sama dia. Ada videonya juga, tinggal cari saja. Itu gratis di hutan guys, tinggal masuk kebun orang itu peti-peti jamurnya. Apalagi dia tahu. Nggak saja peti itu bos, Sorjuna. Iya gitu. Di sini harga ikan mahal guys. Buat saya mahal guys. Tidak ada yang murah tinggal di sini guys. Apa mahal? Poi devi mangiare pure quelli, mica solo le patatine fritte. Panas nang artinya tamu. È una scusa. Sì, ma ora le diamo fuori le mani per finire di mangiare quello che vuoi. Apa? Olio, sale.
Giunna, mi sembra che stiamo perdendo tempo, lo sai? Stiamo perdendo un po' di tempo. Andrina è pazzo, mi mara mara, canna, giù, giù, manca. Ok. Saya lanjut makan dulu, lanjut makan kami. Dia sudah selesai dengan masalah. Saya mau cedera tadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Tolong matikan kalian. Okay, subscribe.